السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Pada salat subuh. Tapi alhamdulillah di pagi ini kita telah melaksanakan ibadah salat subuh berjamaah dan masih berdiam diri di masjid untuk sama-sama kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah itu Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua adalah mereka yang berhijrah di jalan Allah, meninggalkan segala macam bentuk kesyirikan kepada ketauhidan, meninggalkan segala macam keraguan kepada istiqamah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak kalau seorang manusia istiqamah kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menurunkan malaikat untuk dia. Dan janganlah ragu, dan janganlah bersedih, janganlah takut, karena Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kabar gembira kepada kita berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, agar kita mempunyai derajat paling tinggi di hadapan Allah adalah yaitu kita berjihad di jalan Allah dengan harta kita, juga dengan jiwa kita. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum.